Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara cara memasang lampu LED seperti ini. Lampu LED sinyal untuk power amplifier. Nah, seperti ini. Power amplifier dan bahan-bahannya yang dibutuhkan satu buah LED, terus dioda 1 ampere, 2 ampere juga bisa, terus resistor. Nah, seperti ini. Ini 2x2. Bisa juga 4x7. Yang penting disesuaikan lah. Oke, kita langsung aja. Nah, untuk LED ini ada min plus. Jadi jangan sampai kebalik. Aduh, bentar. Nah. Fokus. Fokus. Nah. Seperti ini. Ini plusnya biasanya kakinya panjang. Kakinya panjang. Nah, seperti ini. Ini panjang. Ini untuk bagian plus. Dan dalamannya ini kecil. Nah, saya langsung pasang bagian plus yang panjang ini. Yang dalaman kecil kita pasang ke dioda bagian plus. Kita langsung rakit, kita potong, kita potong aja. Untuk R-nya kita pasang di bagian min. Sini. Kita pasang di sini. Duh. Untuk plus min ini ada tanda gelang putih. Ini untuk plus dan hitam ini untuk min. Nah, seperti ini. Masih tolong buat dan jangan lupa kasih nih selang bakar supaya aman, jadi untuk menghindari konslet. Seperti ini. Kita masukkan.
Nah, seperti ini kita masukkan. Ruang bakarnya dan bakal. Nah, ini rapi. Ini tinggal tinggal pasang ke amplifier. Coba pasang ke amplifier. Oh, maaf ya. Ini berantakan soalnya ini masih tahap uji coba. Jadi perakitannya belum selesai itu seperti ini. Tuh, masih. Nah, kita langsung pasang. Tadi ini sudah dipasang satu. Kita coba pasang satu lagi. Nah, seperti ini. Untuk plusnya kita ambil ke bagian speaker, out speaker, out power ke speaker. Dan yang hitam kita sambung ke ground. Ground ini. Seperti ini. Bentar. Jangan lupa kasih lem. Biar mantep. Kita coba tes. Kita coba tes. Nyala. Kelihatan enggak ya? Tadi yang dipasang yang sebelah sini. Ya coba. Nyala. Thank you.
sepertinya ini salah pasang teman-teman, salah pasang warna, tapi nggak apa-apalah, nanti diperbaiki. Kita ganti lagi untuk tutorialnya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang mau coba, silahkan coba, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.